Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 278 279 baca pulang dari sini supaya tahu dengan aturan seorang mukmin. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina aman dipanggil lagi wahai orang-orang yang beriman disuruh apa oleh Allah Azza wa Jalla? Jal? <tuh> Ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah Ramadan menciptakan orang bertakwa Allah katakan bertakwalah kepada Allah Tinggalkan sisa-sisa riba Kalau kamu orang Islam Kalau kamu beriman Kalau kamu orang kafir silahkan makan itu riba Tapi kalau kamu merasa beriman Merasa KTP-nya Islam Sholat Tinggalkan sisa-sisa riba In kuntum mu'minin Fa in lam tafa'alu Kalau kalian tidak melakukan itu Tidak peduli Saya orang merdeka Saya mau makan apa saja Silahkan Allah nggak butuh sama antu. Allah katakan Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli Umumkan kepada mereka Perang dengan Allah dan Rasul kita melawan penyakit tidak mampu. Allah kasih kanker buat antum tidak mampu melawannya. Allah kasih penyakit apa saja antum akan lemah menghadapi semuanya. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba suul khatimah mati. Allah biarkan dia ketidakpedulian dia kepada makanan dia Akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Suul khatim.